prak penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2022 di Pitembeyan Dina tanggal genep Juni 2022. Dinas Pendidikan Jawa Barat nyayagakan Mang Pirang Hal, sangkan sakumna siswa bisa sekolah. Samalah sekolah swasta G bisa dipilih ku siswa, tikula warga temampuh, dumeh ayah bantuan tipe pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selesai saji tataharan dilakonan Kudinas Pendidikan Jawa Barat Mapag PPDB 2022 nyata sosialisasi Kasakumna sekolah swasta kerna gabung dina sistem PPDB. Pangnak itu jumlah sekolah negeri di Sakulia Jawa Barat masih kurang turhentewa latra. Cek Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat, Yesa Sarwedi Hami Seno, Nalikai Dina Japri di Gedong, Sate Kota Bandung, Sekolah Negeri di Sekolah Jawa Barat ukur mampu 6.0% tina jumlah siswa anu lulus SMP atau 27.770 ribuan siswa. Masih Cek Yesa, upama siswa yang dekat tanpa di Sekolah Negeri, pihaknya bakal nyalurkan ke Sekolah Swasta. Upama sekolah swasta nolak nampa siswa, pihakna bakal neleman waragat bos jeng BPMU anu bakal katampa kuetas sekolah. Karena menjadi kendalanya apa, kalau dia tidak mau menerima kendalanya biaya, kita punya aturan bahwa 20 persen dari biaya yang pernah kita sampaikan. Kalau sekolah swasta itu kan dapat juga nih BOS ya, kemudian BPMO, bantuan-bantuan lain, ya nanti akan kita pertimbangkan. Kalau sekolah tersebut tidak mau menerima anak-anak yang mau masuk ke, ke sana. Mm. Kecuali kalau siswanya sendiri tidak, tidak bisa Jadi kita akan mencoba di sistem nanti, kalau ada sekolah yang tidak mau ikut, di hasil yang akan diterima oleh siswa itu kami saya berharap bahwa siswa itu Anda diterima di sekolah ini. Yesang Embohan, bantuan ancokenen kula warga temampu atau KETM bakal dipasrahkan kalawan gembleng anunitih 2 juta. Eta bantuan teh bakal katampa Eta bantuan teh bakal katampa upama eta siswa daftar ngaliwatan jalur afirmasi KETM. Lianti sekolah negeri jeng swasta pihak nage nyen, pilihan sajena nyata sekolah terbuka anu pendaftaran anak kekara dipi tembayan dina bulan Agustus 2022. Di Namprona, mehtilu ratusan sekolah terbuka sumbar di Sakule Jawa Barat, anu dipiharep jaga, bakal robah jadi sekolah formal. Budi Hartati, Bandung TV.